Petang ni kami mau pergi beli bahan kunci. Saya siap dulu nak. Ini mencari barang untuk kunci sudah. Pertama kita mau beli yang depan namanya. Ya, sini. Ada kan Nasri. Ya, ada Nasri. Oke. Itu tiada, ini pun boleh lah. Kalau pakaian lagi ya. Janganlah bawang putih yang kecil. Nantilah ambil bawang putih kecil. Sekarang cari garam. Wih, banyak. Cari garam. Garam kasar. Garam garam kasar. Ini garam tak kasar. Ini garam halus. Kalau dia ikutnya, dia cakap sini garam halus kan. Tapi kasar nampak dia. Ya. Ini sama kasar bahkan lupa. Oh, ambil yang ini. Ya. Okay. Masih. Oke, sekarang ambil tepung beras. Sana. Sini. Tepung beras. Fresh flavor. Satu aja. Ya, satu saja. Habis kok. Oke, sekarang mau pergi bayar sup ini. Thank you.
kita pergi beli apa dulu San? Ya sekarang kita pergi beli bahan basah sayur. Ini artis kita ini hari. Tidak apa. Bawa saja pak. Oke, dia mau masuk sini. Ya, dokter tuh. Kawan kami. Oke. Kami mau pergi beli sayur dulu sekejap. Okay. Sekarang kami di pasar. Areso. Mau beli keperluan kimchi. Kimchi. Si Ardo nak mengidam pak. Oke kayo. Oke, kita pergi ke sana. Itu ada sayur sana. Oi kayo, baru tuh kentos. Ada meras kita. Kalau sudah kena buat. Tengoklah banyak sayur kau oh, banyak itu. Cukup ini dia banyak serbuk. Oi, cukup lebih daripada itu. Oke, sekarang kita cari jahe. Kubis panjang. Jahe. Dengan bawang putih, lobak. Ini jahe ini. Harlayo nuto murah. Rimari. Ese takuri. Nah, enggak aneh. Ah, enggak. Dagangan nulah hodil lah. Ah, nyium pepisai. Nih, yang ini. Ini yang bagus. Manis. Berapa ringgit kamu? 10 ringgit? 10 ringgit banyak kan? Baru 4 kilo. Kan seperti ini berapa? Bisa 1 kilo kan? Gitu. 2,5 sekilo. Nah, aku pilih yang cantik. Cari yang cantik, yang masih bulat. Norias gelo, tapi cek dulu sana lah. Karahilo. Kalau dia berikan dia makan ini. Mana? Mana jual balik tuh? Nganu di tabulat. Oh, ini? Belilah. Apa nama ini? Kicai. Pisai. Pisai. Boleh, boleh. Coba saya timbang. Apa?
Ini cukur macam berapa ini? Nah, itu tidak tersenarai. Sekarang kita mungkin kamu yang begini. Mana satu campur? Ini kasih sampai dulu, belum sampai. Mbak, biarlah. Coba ambil yang ini. Nah. Ambil yang panjang lagi. Kasih bercampur sudah. Baru 2 kilo. Oh. Baru 5 ribu. Sama saja kan? Biarlah. Biar itu dia. Baru 5. 2 kilo, 5 ribu. Oke. Rp. 2 ringgit okay lah. Masih bercampur deh. Wait. Kau beli campur-campuran? Kalau yang lain? Supaya kau rasa mana yang sedap. Iya. Tapi ini yang sedap itu yang ambil. Kalau dia nanti macam tidak dapat. Tidak sama juga itu. Mana tahu dia punya muka itu sudah? Dia punya rasa beja tuh. Tapi dia tidak berubah. Oke. Jadi sekarang kita ambil lain lagi barang. Daun bawang. Nah, untuk carrot. Nah. Oh, kursi, ada carrot no. Ada tempurak. Bisa tempurak. Net. Ambil yang sana lah kalau begitu. Oke. Ini yang gorengan. 1 kilo sekarang. Cuk. Beli. Oke, udah 1 kilo. Oke, lihat. Oke. Cukup sih. Kalau sekarang satu lagi? Nah, ambil lah. Maksudnya satu, bikin aja itu. Nah, ini dia tak gaya-gaya ya? 3,5. 4 pinggir. Hei, ini tuh oke. Bisa menekan lagi? Hahaha. Ayo, sana, nah. Kalau rusak hitam sudah itu rusak sudah. Rusak sudah itu tidak bagus. Ada yang. Ilayo kopi no ko Langkuas. Oh, bapak. Ini kalau di Langkuas. Ini kalau bakal aja sih. Menarik hati berarti deh. Menarik hati, guys. 3 ringgit lon. Ada. Ini lebih 2 ringgit kan? Nah, aku di 2 ringgit. 2 ringgit. 2 ringgit. 500 ringgit berarti berapa? Oke. Okay. Paling hebat. Nanti lah Pak di rumah. Ringgit, 2 ringgit. Balik 3. Nah. Lawan sih kau. Oke. Carrot lobak putih. Oh. Bah. Ada. Mana? Oh. Ada satu. Dua. Cari yang cantik lah. Jalan cantik. Oi.
ambil itu satu saja. Sikit. Iya. Goreng gitu. Kita yang banyak sih. Cari yang banyak. Biretit daun bawang setengah, tahu bunga sarung kita yang paling kolak goreng kita dua kali sayur bunga air dua orang kita yang paling sering gitu. Ambil dua lah Anu satu setengah satu. Kok nanti di melayu. Anu udah bisa. Ready mau tahu gak? Anu di nuan tuh. Sering padahal udah agak aja kelas berpuluh-puluh daring gitu. Tahu bisa. Harap unsen dah tinggal akan ke pensuang senarai. Bilang apa aja tahu pensuang. Ini boh. Jadi kesampingnya kau. Ambil. Apa sih kau? Oke. Oh, kerok. White kerok. Kerok putih kan? Ya, bawang putih lagi. Ada dua lagi. Bisa pergi masuk sana. Ada. Mana? Itu bawang putih. Kita cari. Jimat. Karena lobak putih. Enggak. Oh. Lobak. Ya, lobak putih. Rp2. Abah. Pilih-pilih aja. Iyalah. Rp2. Apa kan? Rp2. Rp2 aja kayak duanya. Ada si Darmas yang ada. Les habis. Diregetang tadi ya? Gambar dulu. Nanti kita cari di Jimat. Nganu udah nggak mahal gati? Nganu utakuri. Bena. Nganu udah harga Rp2 nggak iso ya Rp2. Oke, sekarang habis sudah di sini. Kita pergi cari bawang putih lagi. Like.
Gula. Kita simpan aja di mata kan dulu? Ya. Jadi mata bang. Beli itu apa itu bawang putih ada sini tapi mahal. Oke, cincelok bread ada si pasta sini barang kimchi be. Iya kan itu si kawan oke, betul pasta ini lah ada yang 2 ringgit lebih juga pak ini nanti 2 ringgit kami ambil yang murah oke. Habis beli barang kami di Cimat tengah menunggu kimchi. Namun sebelum itu saya mau perkenalkan ini kawan saya, ini beliau ini sudah kalau kita bilang orang Sabah ini sudah cun-cun hebat betul kalau buat kimchi. Jadi hebat, ah? Kalau kamu mau rasa boleh PM saya tapi dia yang buat. Oke, saya mau perkenalkan bahan-bahan yang memang utama diperlukan apabila membuat kimchi ini. Senang saja guys, banyak di pasar-pasar. Kalau kamu mau tahu, saya mau kasih tahu satu persatu nama-nama bahan-bahan yang ada. Oke, ini namanya, siapa tidak kenal, di Kundasang banyak. Apa namanya? Kobis panjang ya. Oke, yang kedua ini. Kobis apa ini? Bukan kobis panjang juga? Ini juga kobis panjang ya, tapi bezanya di plastik. Oke, daun bawang. Ini pula daun bawang, jangan lupa ya guys. Ini serbuk lada, ingat ya, serbuk lada. Oke, kalau ini buat, ini made in Malaysia. Kalau ini pula serbuk lada, apa ini? Red pepper powder. Serbuk lada made in Korea, original Korea, not Tiruan, not Tiruan, ah. Ya ini. Oke, seterusnya rice flour, apa itu beras putih kan? Beras. Tepung beras. Sorry guys. Ini pula, ya siapa juga tidak kenal ini. Halia, ini terkenal di Tambunan ini ya. Oke, terus ini pula bawang putih, bukan hitam ah, bawang putih. Ini carrot warna apa nih guys? Warna ya biasalah, warna oranye. Ini garam, nama dia saja garam halus, sebenarnya isi dia ini garam kasar. Ini apa guys? Kalau ini pula carrot putih ataupun lobak putih. Ini cincalok. Ingat ya, banyak nih di pasar-pasar nih, di Jimat, supermarket semuanya. Saya tidak sabar mau makan ini, tapi belum siap. Baru mula. Ini guys. Kita buang kulit dulu.
Ya, ini dia bahan-bahannya. Tenang saja. Selain kita lihat di YouTube, kita lihat juga sipu ini. Ini dia. Ya. Harap sabar. Yang lapar makan kimchi, yang lapar maksud saya. Oke, kita teruskan lagi. Mungkin saya perlu buka. Buka apa? Ini kayaknya. Apa? Buka kulit dengan ini. Jahe orang. Ini jahe? Kutub juga itu, bener-bener ya? Jahe kutub itu maksudnya. Dari bahasa Indonesia. Oh, ini kan tamel. Sebelum kita membuka, kita akan menghiburkan satu lagu dari saya sendiri, Kumpas Seakhir. Kucu-kucu getahe. Ini buka kulit begini sudah kan? Kehidupan cara, ya. Kematan cara. Ini merebus kan, tidak payahkan sayur. Oke, baru saya besar lah. Oke, sekarang kita bersihkan nanti. Kalau hancur boleh? Memang dihancurin. Kalau ada blender lagi deh. Itu gampang saja. Sudah itu desain tadi. Ini berapa ribu watt tadi? 15 kan? Berapa? 30 kak? Tinggi. Mana? 60. Nah, sama dengan 1000 watt? Dikeringin 15.000 won. Kalau yang 3 ringgit nih, 1000 won berapa tadi? Kira-kira 3 ringgit. Ya.
4 lebih ya. What they call USB. Sama kan? Sama. Bukan simpisnya ke USB. Dia lebih kurang. Same-same. Yang kita tukar waktu itu murah itu. Mahal ya. Yang kita tukar di Korea waktu itu? Di Indonesia jatuh. Mungkin jual kunci di Korea mahal kali ya? Nah, mahal. Murah aja. Ada di tempat nama utama. Tradisi utama. Tapi sebenarnya itu makanan musim juga. Gitu. Panas. Ada berapa pelajar sudah masuk kah? Anu ke interview? Yang pasti. Dengarlah sang kakak.
sekarang kita masukkan ke gelas lagi air. Dan masukkan tepung tadi. Kita mau buat bubur. Oke. Sekarang kita akan biarkan dia sehingga mendidih dan biarkan saja. Sekarang kita mau potong kubis panjang. Potong, pastikan dia tidak ada sayur yang rusak seperti ini. Nah, itu akan mengganggu rasa. Jadi ini buang. Dan lepas itu belah dua. Dua. Kemudian potong ini. Oke, pastikan dia jadi seperti ini. Oke, ini untuk mencuci dia lebih mudah. Oke, potong. Pastikan dia bersih sehingga tidak mengganggu kesiraman. Oke, belah dua, itu potong. Jadi guys, ini kita boleh makan. Ini buat sayur untuk malam sayur. Tuh, pastikan sebelah dua cantik-cantik seperti ini. Sementara itu kita bisa tengok buburnya. Ya, inilah kejadiannya. Ini dinamakan tepung beras. Ya, ini juga dipotong dengan cara yang sama. Itu memang begitu sekarang. Ya. Pastikan dia bersih. Ini belum dicuci ya. Belum dicuci. Oke, kita boleh tarik. Tong seperti ini. Tong. Kenapa kita harus potong macam itu? Ini untuk memudahkan. Memudahkan untuk letak garam. Memudahkan untuk letak garam. Siap. Sekarang kita mau cuci. Kena tinggal jauh dia. Jangan lupa tak kurang dia punya api ini.
kami orang Sabahan. Begini loh nih. Gol lagi. Ya, ini dia mau kecil lagi. Jatuh nanti. Ini adalah daun bawang yang sudah siap dipercik, dan ini juga bawang putih dan halia yang sudah siap dicuci. Ini sudah siap dicuci. Nah, jadi sekarang ini kita mau proses potong gitu. Nah, kita mau potong. Biasanya saya potong dia dengan kepanjangan satu inci. Dan jangan lupa potong dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Nanti jari fokus terpotong. Satu inci gitu. Kita hanya ambil daun, tidak sampai ujung. Kita hanya ambil sampai sana juga. Dekat-dekat. Oke. Ini. Di sana. Ini untuk memudahkan memotong dari tas ya. Potong. Agak banyak ya. Ini ada kebaikan, kalau banyak dia akan rasa manis. Kalau udah sedikit, sedikit ya rasanya pun kurang sedap. Oke, jadi sekarang yang ini kita mau potong dia 3 atau 2 itu terserah. Jadi biasanya saya akan potong dia lebih kurang dalam 2 inci begitu. Potong begini. Oh, ini saya mau potong. Ini nanti kita potong. Oke. Yang putih, carrot putih pun gitu ya, sama gitu. Lebih cantik kalau dia dipotong lagi begini. Oh. Oke, saya paham. Mari saya buat. Adalah garam yang tadi itu. Jadi sekarang kita mau proses penggaraman dalam kotak seperti ini. Pastikan semua bahagian kena, karena ini akan melembutkan daun dan hilang dengannya rasa yang.
Ini mau tunggu sampai bila nih? Ini paling baik satu malam lah. Tapi kena tes juga dia punya rasa. Sebab dia ada rasa manis masin. Nanti kalau dia terlalu masin, itu akan melambatkan proses fermentasi. Itu yang jadi dia asam. Terlalu masin pun tidak bagus juga. Kurang masin pun tidak bagus. Pun akan rusak. Jadi kita start ini bila besok? Jadi kita malam boleh buat sudah. Ini dalam saya sudah meletakkan garam yang banyak sehingga dia boleh terserap cepat. Kemudian dia akan diisi air penuh dan tunggu sampai dia menjadi lendik sehingga boleh dicampurkan dengan daging kuah lah. Oke, sekarang air. Dan semua sel nak air. Kita pastikan air ini benar-benar masih sehingga air ini minum kopi kan?
Kasih cantiknya. Kita ini proses sebenarnya kita akan pakai blender untuk menghaluskan lagi bawang putih ini, tapi oleh karena tidak ada blender, bukan tidak ada, ada tapi rusak ataupun ada pinjam, kita akan pakai blender otomatik. Ah, bukan otomatik, manual punya, manual. Oke, okay? Inilah proses dia. Ya, gitu. Ada cara-cara lain. Haha, inilah jadinya. Sekarang kita buat apa nih? Sekarang kita campurkan bawang putih, bawang merah, bawang kembali. Oke, ini adalah lobak bawang dan lobak putih. Ini bawang putih dengan halia. Saja. Kemudian kita masukkan bubur tadi. Lebih baik kalau dia kena saring, dia akan jadi halus. Dan kemudian mau pedas kah tidak? Pedas kah? Oke, gitu. Oke, cukup. Dan yang ini dari Korea. Yang terbaik ini kira-kira dalam 2 sudu karena ia terlalu mahal. Oke. Ini untuk membuat dia wangi. Oke, sekarang berapa kali daku Haji naik motor. Ini motor bergantung pada cita rasa masing-masing ya. Kalau saya mau banyak cita rasa. Garam sedikit juga. Sudah ada garam kan? Bang, kita akan menggunakan ini. Cincalok cukup masih. Cincalok potong aja lo potong tinggi aja. Jadi pastikan sebelum membuka. Kita buka tetap harus belajar. Kalau dia menutup bahaya kan? Bau yang wangi. Bau yang wangi.
wangi. Macam mana itu? Ada wangi, ada bau juga. Bau yang wangi. Bau dan wangi. Mana? No. Bau. Oh, ini dia bau yang wangi. Sedap. Dan rasa. Boleh rasakan deh. Boleh rasakan. Kau taruh semua kan tuh? Ya. Ini tinggal-tinggal sih. Boleh langsung ditukar, digantikan dengan ikan yang sudah dimasinkan, diperap, atau menggunakan ini lebih mudah. Seperti di kedai. Jual pakai sarung tangan, makan sendiri, tidak makan. Penting bersih. Kalau tanpa itu apa tepung beras? Dia tidak lendir-lendir. Ya seperti buat petasan. Jadi kita gunakan beras atau nasi. Tapi saya tidak pernah guna. Saya biasa tepung gandum, tepung beras saja. Ini agak pekat lah. Ini sedap ini pekat. Pekat. Sebab dia jadinya bubur pun pekat. Jadi ya pekat. Yang penting asam. Ya. Hah, ada peminat sudah. Taulah. Tengok bila dia sudah mulai sebati, dia akan kelihatan lembik dan lembek, bertambah banyak air. Ini artinya garam sekali. Boleh ini, Mbak? Apa rasanya? Full. Ruang digunakan 32 GB. Ini macam mana ini? Batal. Batal lepas itu. Stuck. Sudah seperti dan boleh rasa. Bentuklah hidupku. Ajarku mengenang seluruh rencana. Delicious. Mau pedas lagi? Mau lagi. Masih belum cukup pedas ha? Lidah kerbau ini. Kerbau tambah lidah sapi. Gue sih sejujurnya mau yang pedas. Yang gak tahu yang lain.
Kalau sayur kubis asli yang bulat mungkin boleh. Sayur hijau nanti kalau oh, belum pernah coba. Next tip. Lepar tu. Oke, ini begitu. Ya, kita tunggu beberapa jam. Ini kita cek dia sudah mengecil. Wow, it's very delicious. Pedas. Ini aku Tuhan. Agak kebetulan ya. Sebabkan hijaunya kecil. Tidak yang penting rasanya. Jadi sekarang ini kita pastikan ya, ada perubahan daripada sayur. Ya, ada sedikit perubahan. Ya, baru satu jam lebih sedikit. Nah, kemudian kita lepaskan. Sudah lembik ya. Agak manis sedikit. Boleh. Oke. Kita perap dia beberapa jam lagi sebelum kita mencampurkannya dalam kuah. Oke. Siap. Jadi macam mana? Sekarang kita membuat macam mana? Potong-potong sudah? Ini itu potong-potong itu waktu masuk dalam kontainer. Oh, okay. Mau makan begitu. Jadi ini masuk sio ini. Masuk saja. Sio ini. Si pastikan dia semua kena. Wah, nanti banyak air sudah kan? Air sudah. Then, put in the container. So, dia cantik-cantik. Pastikan sudah cuci tangan lah. Walaupun makan sendiri. Nangai ngepon kadang tadi ya. Ini komunikasi benda dua ini. Tapi kalau kom biar dia begini kena gitu. Kalau kom benda dua kena kasih masuk ya. Cepat-cepat semua karena itu punya kuah. Untuk kuah itu yang buat dia masak nanti. Inilah proses dia. Enak banget sih. Yeah.
kampung-kampung punya yang benar-benar lain banget. Wonderful. Disebabkan ini bukan kedap udara, kita perlu guna pakai plastik untuk menahan daripada udara yang masuk ke dalam. Oke, kita kena tutup dia rapat-rapat. Kena tutup dia rapat-rapat sehingga komunikasi menjadi sempurna dan boleh mengambil tetapi tutup baik. Oke, itu saja untuk kali ini. Ya, untuk menyantap kimchi, kimchi express. Jadi ada nasi panas, ada kimchi baru buat, beli makan terus. Oke.